Lihat bekas kepangan gue. Kayak gitu. Gue kalau dibuka jadi apa ya? Jadi apa? Prok-prok. Gue mulai ya? Ya udah. Gue juga udah mulai kok. Jadi tadi? Enggak, baru. Hai semuanya. Orang aneh. Hello everybody. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Hai, gimana hari ini? Gimana kalian hari ini ngapain ya, aja? Ya, seru enggak? Ya. Lu gua tendang ya? Gua tendang. Gua boleh tendang-tendang gitu. Lu mau bawa ikros? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dia kangen kamu SR. Guys, kalian tahu gue di depan aku ada orang aneh. Oh, di depan aku ada orang yang benar-benar kadang tuh otaknya suka nggak ada. Gimana ya jawabnya? Dan aku kacau, menyala kacauku. Hai guys, aku hari ini di Kepang. Mungkinnya kalau kepenanya dibuka aku jadi. Coba dong buka dong, buka dong. Kita buka ya guys. Gue pengen ngetawain lo aja sih sebenarnya. Enggak, pasti enggak aneh. Tenang aja guys. Kalian pasti akan melihat keanehanku. Enggak. Ke imutan ki. Oh, oh, oh. Pede banget, sumpah. Oh. Aku katanya kayak kembang desa. Weh, enggak. Oke. Gue sampe gak bisa liat muka gue tuh sih. Hah? Oh. Hmm. Mukanya ketutupan. Iya nih. Enggak ada masalah, guys. Aku kalau di lepas kepangannya tuh juga kayak ini apa? Ini ada kayak jepitan rambut sekecil ini keren banget. Dikepangin siapa ya? Dikepangin jeket toy lah. Masa dikepangin Adele? Jadi kayak ditek-tek ya? Iya, tuh bagus kan? Eh, ngeselin banget mukanya. Jadi kita hari ini mau makan mie. Mie apa? Prok, prok, prok. Sumpah guys, kalian mau lihat orang makan mie gak? Mau ikutan? Gak kelihatan dong banyak. Gue ngupil. Gak bisa sih. Eh kita joget, kayak I want you, I want you, I need you, I love you. Kok gue kayak gak selalu juga gitu sih? Kok lu freak banget sih? I'm doing the beat. Ini aja deh. Pala lu. Enggak boleh ada mereknya. Ya, woy, gimana caranya ya? Gimana caranya? Pikir sendiri kakak-kakak itu. Stop ngeselin bisa enggak? Kamu punya otak.
panci. Kita masaknya pakai apa? Guys, kena panci. Kok gede banget? Kok gede banget? Guys, kok gede. Jadi, Kak Krisi sendoknya pakai ini ya, guys. Ini ngambil mie gede banget buat apa, we? Ini buat kuah lo. Enggak, lu makan kuahnya kayak gini, pakai ini. Ada nanti makan kuahnya pakai ini, guys. Mana dapurnya? Ini kah? Masak yang kemarin kita pakai buat masak-masakan itu. Itu emang semuanya gak dapet atau gimana sih? Apa? Gak dapet semua. Jujur nih gak tahu, guys. Guys, kalau misalnya kita gak ada panci, kita gimana masaknya? Terus kayak ada tombol merahnya gitu. Itu buat apa sih? Di lock. I lock. I lock. Fans kali kompornya kita I lock. Pencet yang tanda ini. Gak bisa, gak bisa. Pencet. Pali Cige. Cige. Gue gak tau Cige kamarnya mana. Sebelah. Mau. Ayo, gue temenin deh. Dadah. Mari bentar ya, guys. Dadah, guys. Enggak sih, enggak. Dia emang gitu.
Tapi itu tiba-tiba merah, dia dipencet Kristi. Gimana caranya? Oh iya, mama udah nih. Tapi udah. Tapi kayak kan lagi showroom. Iya. Emang susah. Menyala komporku. Menyala Kak Eliku. Menyala kaptenku. Dia memang lama tadi juga. Ini stopin, Bu. Iya. Udah aku duduk. Ininya suka lama nih, gini-gininya. Oh iya. Mm-hmm. Jadi kita harus gini-gini. Harus gini. Aku juga mau showroom di sini. Eh, ini bisa begitu kan? Ya. Ini harus taruh langsung air. Ah, benar air. Oh iya, benar air belum ada ya kebetulan. Kalian? Ya udah, aku buka. Oh. Dia tepat lah. Sabar lah. Jadi kalau kompor listrik itu panasnya enggak terlalu. Mau kobok-kobok gini juga bisa. Oke, nanti kita coba. Dikobok-kobok deh, kita tangan deh. Atu tita titu. Itu lu mau bikin apa, Del? Mau bikin mie kuah. Emang ini kebanyakan. Kebanyakan lu. Mie kuah. Mie sih enggak. Aku mie goreng. Eh, ya udahlah, bisa dimatiin. Eh, kok ini gini? Iya, emang gitu saya. Apa sih? Enggak ngerti ah. Segini cukup enggak, Kylie? Kamu mau masak apa aja? Aku mie. Nanti matiinnya gini ya? Boleh segitu. Pencet yang ini. Okay. Tapi itu banyak banget sih kuahnya. Oh, emang iya? Iya. Oh, emang iya ya. Kamu kalau misalnya kebanyakan enggak sih? Banyak enggak ya? Aku enggak tahu mie sih, goreng kan? Mie kuah. Ya udahlah mau. Aku mie goreng. Kok komporku enggak bisa? Sesuai amal ibadah enggak sih? Enggak gitu, Del. Oh, berarti ini kompor gue nih. Amal ibadah gue lebih tinggi soalnya. Mulutnya dijaga ya. Angelina Christoy. Ada yang juga asal-asal mencet aja tahu. Semua dari kemarin ini juga kayak tit semua dipencet. Tapi ininya susah tahu, iya enggak sih? Lama. Ayo siapa yang jago listrik di sini? Gini. Agak susah nih. Ya. Aku banting semua. Enggak apa-apa sih kalau lu banting lu beli lagi bisa. No. Ada. Lo tangan gue patah tuh nggak sih? Kok dimatiin? Enggak, di sini gak sih? Oh iya, ini bisa. Ini berarti yang ini. Kalau yang ini aja deh. Ya udah tuh, berarti lo gitu. Yang ini kenapa? Yang ini juga nggak nyala? Hah? Ini enak? Ini buka nggak buka? Ih, rambutku aneh banget. Kenapa kayak ini enggak ya? Oh. Mau ini, ambil. Ya, bisa. Ini kita bisa tambahin kan? Bisa. Kok nggak bisa? Yang itu sebenarnya kok maksimal 5? Bisa. Dia tuh panasnya tinggi gitu. Kayak apinya tuh kenceng. Okay. Makin gede makin kenceng apinya. Kayaknya emang air lu kebanyakan sih, Der. Ya udah sih. Gua kan mie goreng. Ya itu Pak ajak gua dong. Lu kentut. Yang gede ya? Kenapa sih lu selalu pakai yang gede? Guys, kita lagi masak nih. Iya, kalian udah melihatnya dari tadi. Kita lagi nunggu di blubuk-blubuk. Itu punya gua udah blubuk-blubuk. Oh iya. Punya gua kayak belum sih. Itu udah belum sih. Udah mau coba pakai tangan enggak? Pakai tangan lu aja. Kenapa jadi tangan gue? Udah lu pakai keju enggak? Sosisnya yang keju atau yang apa? Sosisnya yang keju atau yang apa? Gue yang keju. Lalu tadi belinya yang mana? Original. Ini kok beli yang ini? Iya, lu mau? Enggak. Bisa yang bener gak? Guys, tom yum dipakai mozzarella enak gak sih? Tergantung selera gak sih? Begitu kamin. Oh, lu dua mie? Iya. Oh, mau mie sih. Kenapa memangnya? Kamu merasa aku rakus? Tidak. Enggak. Semua orang melakukan hal itu. Emang semua orang? Iya. Kalau ada yang gak gitu gimana? Kok
Kok punya aku nggak bubuk-bubuk? Lu jangan-jangan salah naruh deh. Panas bro. Panas. Coba situ. Ini di sini bener. Oh ini Del. Bentar. Ini gue matiin aja. Karena gue yang di sini aja. Atau gue bahkan di sini aja. Nah. Itu bisa. Kok jadi bunyi-bunyi ini? Apa sih? Lu kayak merasa iya, gue tau kok. Ini aja. Okay. Act normal, bro. Ini enak tau, sumpah. Cara makan kita beda, bro. Oke, bro. Gak semua orang sama kalau ini. Si paling itu, bro. Guys, kalian mau lihat gak? Jadi nanti kalau makan ada krenyes-krenyes kayak gitu. Kalian mau lihat mie ya, bukan aku. Tadaaa. Terus aku tadi salah, aku malah masukin mie-nya di sini. Kok agak bumbu-bumbunya kayak serem gitu ya? Gimana dong cara aku pindahin ini? Oh my god. Tayar. Panas betul. Panas betul. Kenapa deh? Kenapa? Kau sama cuci mangkoknya kau? Mangkoknya kayak aktif di garis. Di bumbu-bumbu masalah. Bakteri-bakterinya, bakteri baik kok. Bismillah. Dalam nama Tuhan. Aku kuat kan ya. Del. Ini gimana caranya nih orang? Ini cara mati ini gimana? Jujur deh, kayaknya di minus-minusin aja deh. Oh, itu telat gak? Enggak kok, kita masih masak. Kok jadi 9? Ini cara matinya gimana sih? Coba. Udah. Apa kita mau makan langsung di panci? Enggak ya? Wah, gue sih mie goreng ya. Kayaknya aneh deh. Ih, takut banget. Apa? Kok ini gua enggak ini ya? Enggak apa, enggak jadi-jadi. Ya aku udah yakin ini dapat ini hak apaan?
hot. Karena kita makan mie. Enak banget lagi mie-nya. Wangi punya you. Iya, this is selera Indonesia, bro. Iya. Sok banget tuh. Tadi lu ininya gimana, Del? Apa? Kayak biar dia... Apanya? Itunya. Pakai ini. Saringannya lebih gede gak sih? Gak ada. Makanya gue pakai sumpit. Halo, kita dicuekin nih, Del. Iya, kan aku lagi masak. Kenapa sih? Maaf ya kalian dicuekin. Sabar ya. Ini aku udah baca-baca komen. Del, bagi dong. Aku pikir-pikir dulu ya, Kak. Kak Kristi, lu lama dah. Gak dimaafin. Lihat hasilnya. Agak sedikit tidak mengenakan, cuma ya yaudah lah ya, seperti itu mie normal mie. Cek kodam, Del, nggak percaya ya gitu-gitu. Suapin aku, nggak mau, jangan manja. Ya gue tungguin lo. Bareng aja. Mie tanpa telur. Enggak deh. Lo jaga kesehatan ya. Iya, makasih ya. Tadi siapa yang nonton Ramune di teater sementara? Seru kan? Kalian pasti ngiler. Siapa yang nonton? Seru loh, teater sementara. Bisa video kalau membernya nyamperin kalian. Pasti iri. Jauh, Del. Jadi semoga JKT ada teater sementara lagi ya. Ya, nge-lag. Oh,
Oh no. Kalau lo goreng, gosong. Dia sempat lo kalau mau makan, makan duluan aja. Parah, dia lama banget guys. Padahal udah ada niat baik loh nungguin dia. Kita makan duluan ya, makan ya Kak Kristi. Enggak. Tapi ini kali ini lu makan terus ya? Tapi iya tau, jujur. Aku tetap sementara tuh memang kayak makan. Nyam. Kalian jangan lupa makan malam ya guys. Kalau kalian udah makan, pinter. Kalau belum makan, gak pinter. Gak sih weh, kalian gak ngiler guys ngeliat aku makan? Apa kalian udah kenyang? Dia tuh apa dia? Jangan tanya gue please, gue gak ngerti. Kok bunyi-bunyi terus? Bentar ya guys. Gue selalu liatnya di TikTok gitu loh. Lo seneng? Seneng. Seneng itu. Makan guys. Gue jarang banget masak. Gue selalu minta dibeliin, dibikinin sama mbak. Beda ya. Lo juga, gak usah ngomong beda. Tapi sebenarnya kalau di rumah tuh gue jarang banget makan. Sering guys. Mie, kentang. Karena kan orang-orang rumah gue jarang di rumah ya. Kayak abang gue, nyokap bokap tuh lebih sering keluar gitu loh. Jadi jarang ada yang masak. Jadi kebanyakan gojek. Maksudnya itu. Pokoknya itulah. Pesan online makanannya. Kita tuh 3 minggu off air gitu-gitu. Selalu sekamar tuh. Iya. Ini kita 2 minggu sekamar, weh. Ini kita sekamar 2 minggu. Bosan gak sih lu ngeliat muka gue? Bosan gak sih, gue gak bosan, cuma kayak gue bingung aja setiap hari ngeliat lu. Kayak biasanya setiap hari tuh cuma berapa jam gitu loh. Kalau ini bener kayak liat terus setiap hari. Udah lagi. Yang kayak setiap hari saya bertemu Adele ini guys. Kayak bangun tidur liat samping gue. Kalian tau gak sih fun fact, si Adele tuh alarmnya bunyi tapi dia nggak bangun. Sumpah, tapi kalau lu bangunin gue bangun nih. Gue bangun. Iya, lu bangun tapi alarm lu itu
kuping gue tuh udah ada mode silent untuk ini loh. Sampai aku kayak pas dia gerak kan aku nggak enak ya, kayak emang belum waktunya bangun aja. Kayak pas dia udah menggerakkan badan aku kayak dia mati nggak alarm. Mati nggak, gue kayak kalau lu misalnya nih lu bangunin gue buat sarapan atau apa kayak Del bangun Del, gue langsung bangun. Cuma kalau alarm tuh nggak tau kenapa gue nggak bisa bangun loh. Karena kadang kalau ada kegiatan pagi gue tuh selalu minta bangunin nyokap gue, karena kadang alarm gue tuh nggak bisa ngebangunin gue. Pantes alarm lu masuk mimpi ya. Ini yang depannya S. Sayang. Ini teater sementara, seru guys. Ya seru banget. Seru banget. Kalau lagi show tuh kayak nggak berasa gitu loh waktunya. Nunggunya yang berasa. Enggak tau. Terus dari mana? Tuh udah siap kayak dari jam 4. Tadi bahkan jam 5:30 kita udah siap ya. Jam 5:30, jam 5:30 aja kita udah siap. Iya, jam 5:30 kita udah selesai makeup, udah selesai rambut. Tinggal ganti baju, so kayak bener-bener. Mungkin karena hari ini tuh kita ke venue-nya lumayan pagi sih ya. Lebih pagi daripada yang biasanya. Ini nyobain VR kan. Tapi seru sih, member-membernya juga kayak sama. Yang di RKG juga gue seru banget. Iya, seru banget. Makan dong. Kalian gua makan ya. Fun fact guys, Kak Kristi kalau makan tuh lama. Iya, ada enggak lu sih yang makannya kecepetan deh? Enggak, lu. Lu sih. Ada tuh kalau makan cepet banget tau. Kayak aku mulai duluan. Tapi dia yang selesai duluan kayak. Enggak, lu tuh lama makannya. Kayaknya ini deh, makannya tuh layaknya orang normal. Enggak, lu tuh sama kayak Cige, lu slow eater. Gitu kah? Kayak lu tuh kalau punya? Enggak sih. Lu kalau punya gimana? Ya kayak cepet aja. Enggak tahu sih guys, mungkin emang ini ya, beda ya orang makannya. Kok kumis gue kelihatan banget ya? Iya ada kumisan. Semua orang punya kumis gak sih? Ada sih. Gak tebal aja. Kalau cewek. Jadi kita mau showroom kemarin ya? Kemarin aku Narsa sama Flora tuh ke mall. Aku gak ikut. Ini sih ada tuh gak ikut. Pas gue pergi lama ya? Banget. Kayak aku pergi, soalnya tuh jauh banget kan, mallnya tuh 1 jam dari hotel. Jadi kalau gue ikut, gue pasti akan misu-misu. Iya. Karena jadi PP tuh 2 jam. Terus di sana aku beli baju meet and greet. Karena aku gak puas sama baju meet and greet yang aku sudah siapkan dari Jakarta. Jadi kayak soalnya gue udah aku pulang kan si udah rapi banget, udah kayak udah siap banget buat tidur. Gue kan karena aku tuh paginya kita bisa ada kegiatan, terus aku bilang ke dia gue nanti ikut kalau gue kuat. Ternyata nggak kuat, makanya nggak ikut. Kita GA kan terus itu. Gue ngerasa kayak ini kalau gue ikut ke mall gue akan sakit sih, karena dari malam energi gue udah habis banget. Akhirnya aku di sana belanja ya kayak baju doang sih buat menyambut, terus makan. Kita Surabaya ini
sering banget disapa, kayak kita sering ketemu banyak orang yang mengenal kita. Keren sih. Mantap JKT. Aku tuh kadang suka ini tau, merasa bersalah untuk menolak. Ya kan? Untuk mereka. Karena ya sebenernya, sumpah dari kemarin tuh yang notice kita tuh ini tau deh. Bocil, cewek. Kayak anak kecil tapi cewek gitu. Jadi aku kayak, mereka selalu ngajak foto. Terus aku kayak gak enak gitu nolaknya. Kayak, maaf ya. Tapi mau gak mau nolak gitu loh. Jadi enggak terlalu seperti. Jujurnya ini kejunya kebanyakan sih ya. Creamy banget ya jadinya. Habis. Udah lu umur 2 bulan ngapain? Umur 2 bulan ngapain? Masih ngerengek. Sumpah kenyang sih. Iya kenyang banget. Udah apa ya? Lo cobain minum gue gak? Enggak, gue udah terlalu. Kalau sumpit jatuh artinya apa, guys? Artinya udah sejauh makan. Aduh, kenyang. Ya, karena lu makannya lama, jadi lu kekenyangan. Enggak sih, karena masaknya lama. Karena masaknya lama, jadi kayak... Jadi lu ketombean ya? Enggak! Gila! Astaga, cuma gara-gara... Puyeng tau gak sih kalau abis dikepang, dikuncir-kuncir tuh puyeng. Jadinya tuh kayak rambut kan tuh ketarik. Enggak semua garu-garu tuh gara-gara ketombean. Ya Allah, ada jangan kesal sama komen. Ih, ada yang komen pakai bahasa Arab, lu bisa bacanya tuh dong. Belajar dong. Okay, gimana cara lihat gift ya? Makasih yang udah nge-gift. Ya ampun. Maaf ya, aku cuek gitu. Mana cara datang? Makasih ya. Makasih ya. Lucu banget gift-nya sekarang. Oh iya. Enak minyak, enak. Kenapa lu? Komennya. Silakan kok, mana sini? Kenapa gua masih makan ya? Nah, kita tuh cari komen kan kangen sama Zoya enggak? Kita tuh dari kemarin video sama Zoya tau guys. Cuma yang enggak diinin aja. Itu kan beda kota kan, jadi kayak makan kemana. Karena pas pagi lihat video call aku, dia lagi di mall sendirian, enggak. Aku lagi make up. Dia lagi di mall sendirian. Yang gue masih tidur itu ya? Iya, yeah, budget banget itu orang kayak. Masih pagi lah, itu kayak masih jam 10 pagi. Atau jam 11 ya. Bila dibaca. Udah kenyang. Lu gak cocok ternyata. Siapa yang di spiring?
Ya lagi. Kenapa gue gak mikir harus cuci piring ya? Ini kan ada mbak ya. Udah lah aku mimpin kamu. Nih. Makasih ya buat fanbase, buat projectnya yang di Surabaya tadi. Aku senang banget lo dengarnya. Terus ada di videoin Kain juga yang kalian encore. Makasih ya semuanya. Terima kasih, see you di STS nanti ya. Kenapa? Tadi lu mau ngomong apa? Rekomendasi kripik kentang yang enak, Japota. Betul, Japota sapi panggang. Iya, fun fact kemarin tuh kan kita di area member udah pada balik ke hotel, aku doang yang belum. Iya, dia belum, sendirian. Gara-gara apa? Gara-gara latihan balet. Aneh banget. Lama banget tuh kayaknya, ini 1.5 jam deh. Lama sih. Kayak, sampai gue ada tiduran. Iya. Terus aku Flora sama Meng kan udah janji sama aku mall kan. Terus mereka kayak sampe jadi gak ke mall. So kayak jadi, tapi bentar ya nanti ya, aku baru baru selesai, baru naik HS. Terus mereka kayak tapi gak apa-apa, demi performance yang baik. Wiss. Gila tuh. Ritsuki or Abe dul, pilih. Aku suka dua-duanya. Ya Kodam. Kodam lu apa dia? Gak tau, gak pernah ngecek gue. Gue apa ya kemarin dicekin cek Yo? Kalau sama Ko Ola diceknya ular keket. Hah? Mirip lagi. Lu kan kalau joget kayak ular. Coba. Lu masa gue apa ya masalah? Kresek hitam apa ya gue? Hah? Enggak ya? Plastik hitam. Iya, enggak ya, bukan ya, apa ya gue? Emang ada kodem gue? Gue tutup panci. Sumpah, di websitenya CPU aku tutup panci guys. Aneh banget dah. Udah boleh nunjukin apa ya? Gak boleh kak. Gak boleh, gak boleh. Guys, maaf banget om gak habis mie-nya, tapi tinggal dikit kok, tinggal kayak kayak sekepal aku langsung ini. Sama siapa dul? Maka Kitty. Ini aku suapin. Udah sweet yang kau cuci piring. Enggak, mendingan berdua udah cuci piring. Iya. Case HP-nya kayak gimana dia? Ah, betulnya banyak yang nanya case HP aku ya. Dia jujur gua kalau dia sama boneka lu sih dia. Kenapa? Jujur banget. Sumpah. Lucu kan dia? Ada tuh ada boneka BT21. Tapi berdiri di kasur aku kayak seru banget. Itu boneka udah 5 tahun atau 6 tahun? Gak pernah dicuci kan? Pernah sekali kan gue udah bilang. Sekali. Terus gue marah banget sama nyokap gue. Sebenarnya ada lagi yang udah 9 tahun boneka gue. Boneka beruang gitu. Iya, jadi kayak ukuran segini nih. Segini agak gede. Terus masih ada? Enggak, karena gue lama-lama ngeliatnya kayak serem. Bayangkan di dalam situ ada orang. Lu. Gue. Gue sudah memantau lu dari dulu. Kok bisa kepikiran ngambil HP fans dan? Hah? Hah? Kamu lihat siapa? Kamu lihat siapa? Aku kodamnya pocong gembel. Kasian banget. Ya apa kan gak usah dipercaya. Ada salam dari Manado ya. Halo Manado. Siapa yang mau di duluan? Lu dah. Sweet dah, sweet, sweet, sweet. Yang menang duluan. Apa yang menang nanti? Lu mau nanti gak? Ya berarti yang kalah duluan. Kalah duluan. So wait. Ya. Oh ya, ntar aku mandinya lama gak apa-apa ya. Aku tuh tergolong member yang mandi lama guys. Udah makan lama mandi lama ya. Iya.
Gak apa-apa. Grade-nya lama gitu. Eh, gue gak apa-apa. Gak apa-apa. 500 tahun lagi, bro. Wah, wah. Gue malah di surga masih joget-joget tuh 500 tahun. Aduh. Masa depan JKT. Ya boleh, cepet-cepet. Oh, ya Allah. Lu kali masa depan JKT. Kan gue udah ngumumin. Hah? Kapan ngumumin? Kemarin tanggal 6. Apal tuh? 6 Juni ya. Enggak salah. Di GOT kan lu? Jadi sekretaris GM. Lu udah waduh. Wakilnya, lu sekretarisnya. Jangan dong. Aminin enggak? Jangan dong. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kita lanjut lagi nanti ya, kapan-kapan ya. Kalau kayaknya sih habis setel sementara lah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nanti nomor aku... satu ada Kak Najmi, ada Kak Yamair, Kak Isya Awas, ada Kak Litori, Kak Okta Lutfi, Kak Dimzai, Putri Karisma, Martin Akzi, XV, Aldi Prasta, Togel Nyambek, Azam Ipar Robi, astagfirullah. Akibo, terima kasih semuanya. Dadah. Have a good night. Dia setuju juga kalau nanti kita showroom lagi pas di pesawat. Lo aja mau pilotnya. Kayak gini ya. Hai. Paling aku lagi mau pilot. Paling lo diusir sama siapa? Pilotnya kayak bro, turn off your phone right now. Bye bye guys, dadah. Ya. See you. Aku mau bacain ini deh, apa namanya? Podium.